Jadi kali ini kita akan belajar database PostgreSQL tentang sequence. Sequence adalah tabel baris tunggal khusus yang dibuat dengan red sequence. Sequence biasanya digunakan untuk menghasilkan pengenal unik untuk baris tabel. Intinya adalah primary key ini bahasanya. Sequence ini sampai sini itu difungsikan untuk pembuatan primary key. Kemudian fungsi urutan memberikan metode sederhana yang aman bagi banyak pengguna untuk mendapatkan nilai urutan yang berurutan dari objek sequence. Oke, ini sintaknya. Get temporary atau temp sequence if it's not exist. Oke, nama sequence-nya. Increment ini naiknya berapa? 1 atau 2? Loncat-loncat 2 atau 3 atau berapa? Ini minimal value-nya berapa? Sampai maksimal value-nya berapa? Dimulai dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada cycle berulang atau no cycle, tidak berulang. Yang punya siapa? Oke. Contoh adalah ini. Oke, kita tes saja mau bikin ini. Sequence, my schema, company number, increment by 1, min value 1, max value 10, jadi ini dari 1 sampai 10, dimulai dari 1, no cycle, tidak berulang ya. Kita akan execute success dan kita akan lihat sequence-nya. Nah ini company number. Oke, ini adalah fungsi pemanggil. Kalau kita select next file my schema, ini my schema company number, itu nama schema, nama sequence-nya, nanti akan keluar nilai value berikutnya. Kalau ini value sekarang itu berapa? Kita lihat dulu ya, value sekarang. Select full file. Full file ya, coba kita lihat. Full file punya. Next schema. Company number. Kita biar execute, sorry, yang salah. Cool. Kita refresh dulu coba. Oke, kita lihat. Company number. My schema. Company number. Kita coba next one dulu. Oke, sudah didefinisikan, tapi harus profile ya, harus kita pakai next file dulu biar ada inisialnya kemana. Oke, last file.
last file ini tergantung session ya. Kalau session saya bikin session baru begini, bikin get session baru terus kita cari last file, nanti session barunya yang di sini itu yang last file itu, bukan yang company number ini. Aspal itu tidak ada okay, nama. Okay. Kita coba ke next file ya. Kita naikin dulu sequence-nya. Nomor 2, 3, 4, 5 ya. Lalu kita cek sini koval ya, koval harusnya di posisi 5 ya. Nah, posisi 5. Oke, kita akan main di set file. Kita balikin. Kita balikin set file. Okay, yang atas dulu. Kita balikin ke set file 1 ya. Nah, 1. Kita lihat kovalnya berapa. Posisi sekarang berapa? 1. Oke. Lalu kita naikin lagi ke 4 ya. Kita pengen lihat yang set file yang ada flagnya. Kalau di sini kalau posisi 4 kita true, hasilnya 5. Kalau yang false hasilnya 4 di next filenya itu. 4 kita set file kayak gini. Kita set file ke 1 dulu. Kita lihat 1 ya. Kita ke set file 4 tapi yang true. Oke. Nah, kita set file 4 kan. Kita lihat next file-nya. Harusnya 5. Oke, 5. Kalau ini kita file ke false. Hasilnya tetap 4. Ya, oke. Cocok berarti ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Kita akan ingin lihat the list of sequence ya. Caranya itu masih baik. Oke, sini bintang from PG class. Nggak usah pakai sih juga nggak apa-apa. Ya, yeah. Kain sama dengan S ya itu. Oke, kita lihat. Nah, ini company number. Oke, kita akan coba yang satunya lagi. Select bintang from information schema dot sequences. Oke, hasilnya sama, lebih lengkap. Ada sekuen katalognya, sekuen skemanya, nama skema, tipe datanya, yang palingin berapa. Nah, sayang di sini ada current value-nya tidak ada. Nah, adanya minimum sama maksimal berapa, cycle increment-nya berapa. Oke, kita lanjutkan aja slide-nya.
ini adalah untuk merubah segmen seperti ini. Ini contohnya alpha segmen misalnya increment by 2, minimal 1, max value 20, start 1, no cycle. Okay. Ini drop sintaknya seperti ini. Ini contohnya. Oke, kita akan coba drop, tapi kita bikin dulu sequence-nya. Oke, ini sequence. Kita copy. Kita kasih 2 sini. Kita cek. Oke, ini sudah. Lalu kita drop. Kita skip. Oke, drop ya, sudah successful. Kita cek. Oke, sudah drop. Oke, sekian dari saya tentang segments. Semoga bermanfaat. Terima kasih.